Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulidzul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat maghrib dan isyam yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sempurnakan pembahasan kita tentang adabul qirat, iaitu adab dalam hutang piutang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas, yaitu adab orang yang berhutang. Sekedar mengingatkan ulang, di antara adab orang yang berhutang yaitu jangan suka berhutang kecuali keadaan mudarat atau terjepit. Jadi jangan suka dengan gaya hidup berhutang. Yang kedua, seandainya pun sudah berhutang, maka niatkan untuk segera membayar. Jadi harus ada niat kuat untuk membayar. Orang yang punya niat kuat membayar, Allah mudahkan untuk membayar. Tapi ada orang yang tidak ada rencana bayar, maka Allah akan persulit hidupnya sampai dia tidak mampu bayar hutang, lalu Allah akan bayarkan di akhirat. Yang ketiga, kalaupun harus berhutang, maka berhutanglah kepada orang yang saleh. Karena kalau berhutang kepada orang yang saleh, maka banyak kemudahan yang bisa didapatkan. Tapi berhutang kepada orang yang ahli maksiat, maka biasanya mendapatkan celaka. Bahkan mungkin anak-anak gadis kita terpaksa menjadi miliknya. Seperti berhutang kepada Datuk Maringgih, anak-anak gadis harus kita berikan. Yang keempat, cukuplah berhutang apa yang dibutuhkan saja. Jadi jangan berhutang berlebihan. Apa yang menjadi kebutuhan, itulah yang menjadi hutang kita. Yang kelima, jangan lakukan mumatalah. Itu mumatalah adalah sudah punya uang tapi tidak bayar-bayar. Itu zalim. Meninggalnya meninggal dalam keadaan zalim. Orang yang sudah punya uang tapi tidak bayar, matinya mati zalim. Allah tidak akan bahagiakan dia mulai dari alam kuburnya sampai di akhirat. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang meninggal masih tersisa hutang. Tidak mau disolatkan oleh Nabi. Kalau kita bukan hanya kita solatkan, tapi kita puji lagi, kita katakan jeroh dan mayatnya, padahal hutang belum ada bayar. Dan kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas, masalah adab orang berhutang, yaitu husnul qadha. Ketika membayar, bayarlah dengan cara yang baik.
datangi rumahnya, ucapkan terima kasih. Oh, kalau mau beri hadiah, dibolehkan. Selama hadiah itu tidak disyaratkan di awal. Jadi tidak disyaratkan oleh orang yang memberi hutang di awal. Kalau disyaratkan, maka dia masuk ke dalam golongan riba, mengambil manfaat dari memberi hutang. Nah, makanya ketika bayar hutang, bawakan hasil panen boleh, bawa kuih untuk anak-anaknya boleh. Oh, membayar lebih daripada yang dihutangkan karena kita berterima kasih sekali boleh. Syaratnya bukan syarat di awal. Itu keinginan kita sendiri, dibolehkan. Jadi hadiah untuk orang yang telah menolong kita, itu baik. Paling kurang belilah jeruk 2 kilo waktu ke rumahnya sambil membayar hutang. Jadi bepah-pah dan baik, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada satu tempat yang dianjurkan berhutang. Jadi ini kita lanjut ke adab orang yang memberi hutang. Tadi kita sudah bahas orang yang berhutang. Sekarang adab orang yang memberi hutang. Adab orang yang memberi hutang. Kalau memberi hutang, adab pertama yaitu an-niyatul hasanah lil muqrib. Hendaknya ketika memberi hutang, berniatlah dengan niat yang baik. Bagaimana yang dimaksud dengan niat yang baik? Wa dzalika biiltimasil ajri minallah minal fil qard. Hendaknya ketika memberi hutang, niatkanlah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena berhutang itu termasuk salah satu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Menghutangkan itu termasuk tolong-menolong. Makanya orang yang memberi hutang itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dia telah melepaskan salah satu kesulitan daripada saudaranya. Karena rata-rata normalnya orang berhutang itu orang kesulitan. Normalnya. Lalu kita lepaskan kesulitannya. Maka janji Nabi, janji Allah, orang yang melepaskan kesulitan hidup saudaranya, Allah lepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jaminan. Dan perlu ingat juga hadis Nabi, wa kana Allah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih terus menolong saudaranya. Jadi memberi hutang itu baik. Namun niatkanlah berharap hanya dari Allah. Jadi jangan memberi hutang dengan niat karena ingin dipuji sebagai orang dermawan atau karena supaya kuat ikatan bisnis. Karena sesama pembisnis kan sama-sama temulung-temulung, tapi tujuannya untuk mengikat hubungan. Jadi kalau kita pernah kasih hutang waktu keluar proyek mudah. Pekan diurung po proyek. Ini teman saya ni. Kadang-kadang waktu saya susah dia kasih hutang. Jadi jangan ke situ arahnya. Karena nanti tidak dapat apapun dari Allah. Malah yang dapat adalah kesulitan ketika kita dikhianati. Maka kalau memberi hutang, niatkanlah karena Allah kita dapat pahala menolong orang, dilepaskan kesusahan kita baik di dunia maupun di akhirat, lalu kemudian kita dapat pahala sedekah. Jadi ini kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, husnul mutalabah wal iqtida. Ketika menagih hutang, maka tagihlah dengan cara yang baik-baik. Fayusannu lahu ayyatlubahu birrifqi wal adab. Ketika menagih hutang, tagihlah dengan rifqun, dengan lemah lembut, wal adab, dan dengan beradab. Wala yasqab, jangan caci maki. Wala yattahim almadin, jangan hina. Jangan hinakan, jangan bentak-bentak. Wala yashku,
dan tidak perlu kita sebar-sebarkan berita tentang orang yang berhutang itu kecuali ada kecuali, Pak. Jadi kalau kita tagih hutang itu tagihlah yang baik, WA dengan bahasa yang baik, nyo katruk wateng, nyo bayar untuk bulannya. Nah, ini sudah sampai ini waktunya untuk bayar. Apa misalnya orang sewa rumah kita, telepon dengan baik, sudah waktunya bayar. Dengan lemah lembut datangi, ya. Semua itu disuruh bagi orang yang memberi hutang, kecuali pada satu perkara, yaitu ketika terjadi mumatalah. Mumatalah itu seperti kita sebutkan tadi, dia sudah punya uang tapi enggak bayar-bayar hutang. Kita lihat rumahnya makin besar, istrinya juga makin besar, anak-anaknya bertambah besar, mobilnya juga dulu dari Aila apa gaya yang bubutnya, sekarang sudah Innova, sudah meraya, mana meraya, jih, sudah meraya. Jadi semua ada di depan kita, dia naik Innova, kita masih naik Supra X. Mumatalah, dia ada uang tapi enggak bayar hutang. Di situ baru hilang kehormatan dia. Jadi kalau dalam kitab Az-Zawajir itu disebutkan salah satu hadis, saya tidak hafal lagi hadisnya, kalau orang sudah sampai pada pengkhianatan, ada uang tapi enggak bayar, maka dibolehkan menghilangkan yang selama ini kita tidak boleh kita lakukan. Contohnya, kita boleh keras. Boleh keras. Jadi sudah mulai bahasanya, sudah mulai keras suara. Kabayu utang ke, Puan? Dulu kita datang baik-baik, sudah datang tempo, kalau ada rezeki, bayarlah. Baik-baik, lembut-lembut disuruh. Tapi kalau sudah jatuh tempo, dan kita lihat dia mampu bayar, dengan zahir kita lihat, di situ dibolehkan untuk merendahkan kehormatannya. Jadi orang selama ini nanti begini cara mikir kau, waktu kita keras sama orang yang enggak bayar hutang, sudah 5 tahun enggak bayar hutang. Waktu kita keras, orang akan bilang, pekan lagi ni, kenapa kayak gitu? Kan lembut-lembut kan boleh. Lembut-lembut lah kali mang tun. Yang sudah lembut-lembut saja enggak sadar. Jadi orang berpikir waktu kita keras, yang perasaan kita hancur selama 5 tahun enggak bayar-bayar, orang enggak mikir. Dibolehkan, Pak. Jadi dengan WA yang agak sedikit keras, ya. Lalu kemudian kita lapor ke polisi, misal hutang sampai 200 juta. Kita tahu resiko lapor ke polisi itu biasanya cuma balik, nanti kadang-kadang enggak sepenuhnya, karena kan ada ongkos jasa macam-macam, atau kita sewa orang. Dibolehkan. Lapor saja. Oh, sampai dia masuk penjara gara-gara urusan itu. Lapor. Kalau sudah terjadi mumatalah. Mumatalah itu enggak mungkin kita tagih lagi. Jadi orangnya sudah lari-lari. Yang mekrek-krek saja juga. Jadi jangan sampai terjadi kita yang uang-uang kita, semua punya kita. Sudah kita yang takut sama orang yang bawa lari uang kita. Apalagi jangan sampai dia yang lapor kita. Kan cukup bangai kita. Uang-uang kita, kok dia pula yang lapor kita. Seharusnya kita yang lapor dia, kan? Maka dibolehkan. Sampai mengupatnya dibolehkan. Mengupat itu haram. Mengupat dan memberitahu orang agar hati-hati sama si fulan. Ini tipe orang enggak bayar hutang. Dibolehkan. Dan tidak berdosa. Kita kasih tahu satu kampung menyempurnai mat, mi, menasah, baik kami hutang ke fulan. Boleh tidak? Boleh. Kalau sudah terjadi mumatalah tadi. Jadi memberitahu orang supaya orang tidak terjebak seperti kita, dibolehkan. Mengupat dia, dibolehkan. Di saat mumatalah. Tapi yang isi ngupatnya seputar hutang aja. Jangan kita mulai seputar hutang, lalu kita mengatakan inang-inang je sama modelnya. Nyana nek-nek je, anak-anaknya, ini rumah na. Ini rumah, itu yang saya pakai anda. Kadang-kadang kita bilang, sampai urusan-urusan rumah tangga kita mongkar, itu kita sudah jatuh ke haram lagi. Jadi yang boleh kita upat urusan kejahatan dia. Jangan jatuh ke keluarganya. Jangan cerita aib dia di rumah. Jangan cerita dia ada kurap di pahanya. Jadi dibolehkan, Pak, kalau sudah terjadi mumatalah. Namun kalau belum terjadi, misal orang janji sama kita 5 bulan.
jangan marah-marah di waktu bulan pertama, ya. Karena janjinya 5 bulan, belum jatuh tempo, jangan ngamuk-ngamuk. Dia belum jatuh tempo, makanya Rasulullah menyuruh berbaik-baik ketika menagih hutang kepada mereka yang belum jatuh tempo. Sampai Rasulullah mengatakan, rahimallahu abdan, Allah sangat sayang kepada hamba. Siapa yang disayang Allah? Yaitu orang-orang samhan iza ba'a. Orang pertama yang disayang Allah yaitu orang yang memudahkan urusan ketika menjadi penjual. Nah, jadi kalau dia menjual barang, dia mudahkan. Dilihatnya ada orang memang enggak cukup-cukup uang sikit, kaka necok aja kenapa mungkuh aja. Dia mudahkan. Enggak perlu, dia enggak naik-naikkan sekali harga kalau dia lihat orang ini memang enggak mampu. Urusan sama dia dipermudah, enggak dipersulit. Oh, ada cacat barang, dia tukar. Si penjual mengatakan, oh enggak apa-apa, tukar aja enggak apa-apa. Dia mudahkan, itu orang sayang Allah. Yang kedua, wa iza ishtara, atau menjadi pembeli. Jadi pembeli pun jangan terlalu banyak menyiksa penjual. Nampak nego apa? Nampak leki ya negonya. Masa beli cabai sama orang miskin? Itu sampai minta tawar, sampai orang miskin ini menyesal kenapa miskin. Kita kalau jual beli sama orang miskin, jangan tawar-tawar. Kalau perlu uang lebih, berikan sedekah untuknya. Nah, itu orang sayang Allah. Memang sedikit kita necok berdoa aja. Berapa lebih 3,000 ambil aja. Berapa lebih 30,000 balik ke sini. 3,000 dikasih mana? Kalau 30,000 enggak dikasihnya. Tapi masya Allah orang yang memudahkan orang membeli tapi memudahkan penjual, dia disayang Allah. Balasan Allah lebih hebat daripada yang kita kasih kepada dia. Wa iza iqtada, dan orang ketiga yang dimudahkan Allah, disayang Allah, yaitu orang yang memudahkan urusan ketika menagih hutang. Jadi dia berbaik-baik, berlembut-lembut, itu disayang Allah. Makanya selama belum terjadi pengkhianatan, maka berbaik-baiklah ketika menagih hutang. Kemudian adab ketiga, ini tidak banyak apa, adabnya cuma 4. Adab yang ketiga, imhal al-madin inda adami istita'atihi. Berilah ke lapangan atau berilah keringanan ketika orang yang bayar hutang belum mampu bayar. Di sini disuruh beri keringanan. Allah Subhanahu taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 281, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bagi mereka yang tidak mampu bayar hutang, usrah itu bukan enggak bayar. Usrah itu dia mengalami kesulitan bayar. Sudah jatuh tempo, dia datang, lelaki maaf. Mohon maaf, yang modal hari itu saya pinjam buat warung, rupanya terbakar warung. Jadi mohon maaf, saya enggak bisa bayar. Minta tempo lagi. Apa kata Allah? Fanadhiratun ila maisarah. Berikanlah dia maisarah. Siapa maisarah? Anak gadis kita ada yang namanya maisarah? Kasih ke dia. Panina lagi nyan maksud ji. Maisarah itu artinya kemudahan, keringanan, yusrun. Jadi kalau dia datang dan kita lihat memang dia enggak sanggup bayar, kedainya kita lihat betul-betul terbakar. Jadi modal kita kasih ke dia, seharusnya bayar bulan ini tapi enggak sanggup bayar. Allah yang minta. Allah yang, padahal kan kita dicipta sama Allah. Kan bisa saja Allah paksa. Tapi Allah mohon, berilah dia maisarah, berilah keringanan. Dan ini Allah ganti dengan diberi keringanan di akhirat. Makanya hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah menyebutkan, man sarrahu ayunajjihillah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang ingin, siapa yang ingin dibahagiakan Allah dengan diselamatkan dari kesulitan hari kiamat. Jadi siapa yang mau diselamatkan oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari menyulitkan. Kita tidak ada sanak saudara yang bisa membela kita kecuali amal kita. Berdiri di padang mahsyar, tidak pakai sandal, bertelanjang,
tidak berkaitan. Matahari diturunkan satu mil. Satu mil itu ada dua makna. Bisa jadi satu mil jarak di bumi, bisa jadi satu mil pencolek celak. Karena pencolek celak itu namanya milun. Besar daripada mong dalam peluk celak itu. Dalam celak Arab itu kan ada besinya panjang atau segini. Itu milun namanya. Maka para ahlul hadis mengatakan ada dua makna. Bisa jadi matahari turun satu mil. Hari ini jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer. Satuan astronomi. Kalau satu mil, berapa kilo, Pak? Saya tidak tahu satu mil berapa kilo. 100 kilo atau 1000 kilo? Satu mil. Anda ringan. Hah? 1,6 kilo. Satu mil. Berarti menyogobetun satu mil. Kebenan. Bayangkan selama ini saja 150 juta kilo. Jua kita di bawah ini, Pak. Ya. Dadar kita itu di negara-negara timur tengah Khalij, teluk, yang daerah teluk Kuwait, Dubai, Qatar, itu 45 sampai 50 derajat Celsius. Saya lihat tayangan satu baru-baru ini, mobil diparkir, Pak, bannya meleleh. Mobil diparkir di luar, ban meleleh. Yang tertutup 50 juta kilometer. Dahsyat perjuangan kita di hari kiamat. Siapa yang bisa selamatkan kita? Hanya Allah. Kapan Allah selamatkan? Ketika kita di dunia suka menyelamatkan dan meringan-ringankan orang yang sedang ditimpa kesulitan. Itu proses penyelamatan. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin dilepaskan Allah dari kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sir aw yada' anhu, maka ringankanlah kesulitan orang yang mu'sir, yang sedang ditimpa kesulitan, atau maafkanlah dia. Jadi salah satu orang yang sedang ditimpa kesulitan, sudah berhutang, bangkrut, enggak sanggup bayar, maaf, ringankanlah. Enggak disuruh maafkan dulu, ringankanlah. Artinya hana pupu, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan ada uang aja bayar. Masya Allah, Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, yang sudah jatuh tempo, enggak sanggup bayar, lalu kita katakan, kapan-kapan aja nanti bayar. Maka semenjak kita bilang, kita beri lagi keringanan tempo kedua, sejak tanggal itu, di dalam catatan amal kita, ditulis setiap hari bersedekah sejumlah hutang itu. Berapa hutang kita sama orang, Mak? 5 juta, dia enggak sanggup bayar. Sudah jatuh tempo, selayaknya kita bisa paksa dia. Tapi kita bilang, enggak apa-apa, kapan-kapan nanti, yang kalau sudah ada uang, bayarlah. Nah, misal kita bilang, semenjak hari itu, berapa tahun lagi dia enggak sanggup itu, misal 2 tahun lagi. Dari hari itu dicatat dalam catatan amal, kita dianggap bersedekah, dapat pahala sedekah sejumlah hutang itu. Ini berapa? 5 juta berarti tiap hari kita sedekah. Padahal kalau hari-hari biasa, enggak mungkin kita sedekah 5 juta. Melima ribe, Pak, ya? Jangankan 5 juta, melima ribe lewat celengannya, Pak. Jarang orang pengkuneng kita mong. Masya Allah, dengan menunda hutang, 5 juta per hari. Karena sebenarnya itu dah hak kita ambil. Tapi dengan keringanan yang kita beri, kita bersedekah untuk dia. Dia bisa hidup nyaman lagi gara-gara kita beri sedekah. Maka dahsyat orang yang menunda-nunda tempo, orang yang kesulitan. Yang terakhir, adab bagi orang yang memberi hutang berikutnya adalah at-tajawuz anil mu'sir. Kalau dia benar-benar jatuh, tidak sanggup bayar hutang, maka maafkanlah. Nah, jadi tadi disuruh beri keringanan. Lebih dahsyat lagi, maafkanlah. Siapa yang disuruh maafkan? Yang benar-benar tidak sanggup lagi bayar hutang. Dia pinjam sama kita, kedainya terbakar. Gara-gara kedai terbakar, dia memikiran, akhirnya jatuh stroke. Istrinya tidak ada kerja, anak masih kecil-kecil, rumah gubuk, enggak sanggup lagi bayar hutang, kata truk. Lalu kita datang,
yang hutang kita 10 juta yang kita kasih modal ke dia, lalu kita katakan telah ku maafkan, enggak usah bayar lagi. Mungkin dia berlinang air matanya ketika mendengarkan itu. 10 juta kenapa ya bayuli kaje? Apa kata Allah? Tadi kata Allah, kalau yang kesulitan enggak sanggup bayar tapi masih ada harapan bayar, ringankanlah. Tetapi kalau betul-betul enggak sanggup, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau sedekahkan hutangmu, maka itu khairul lakum, lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu balasan Allah. Jadi Allah memakai gaya bahasa, seandainya engkau tahu balasan Allah. Maksudnya, seandainya engkau tahu surga yang kuberi, pasti semua engkau membebaskan hutangmu. Jadi yang perlu jadi catatan besar apa Bapak yang mudahkan Allah, yang perlu kita bebas-bebaskan hutang itu, sama orang yang jujur, amanah, dan kita sudah lihat memang enggak sanggup bayar lagi. Sudah miskin, betul-betul enggak sanggup bayar. Tapi dia jujur, God orang ini, yang pemaaf aja. Kita dapat surga hanya dengan 5 juta atau 10 juta. Tapi kepada pengkhianat, dia enggak jujur. Memang dari awal sudah lari-lari. Dia lari, enggak bayar. Nomor HP diganti-ganti. HP set-set, nomornya aja diganti-ganti. Nomor rumah diganti, tetapi tetap duduk rumah itu. Dia ada bangai-bangai sedikit memang. Kemudian pokoknya enggak bayar lagi. Ketemu lari-lari, ketemu di pasar, dia lari belok ke lorong sana. Sudah bertahun-tahun enggak bayar. Yang model tipe begini enggak usah maafkan. Anak payah pemaaf. Kalau ketemu pegah mendeng, nanti kita berurusan di hadapan Allah. Tapi benar-benar nanti berurusan di hadapan Allah. Karena nanti sistemnya enggak bayar lagi dengan uang, bayar dengan kebaikan. Jadi kebaikan dia, salat tarawihnya dia, umrahnya dia, pokoknya salat dia, apapun kebaikan dia, semua Allah ambil untuk bayar hutang kita. Enggak cukup, terlalu banyak yang dia tipu, diambil dosa-dosa dari orang yang dia sakiti, ditumpukkan ke dia. Nanti kita dapat kebaikannya, di situlah kita selamat di akhirat. Di situ kita selamat karena banyak sekali orang yang menyakiti kita. Selamat kita nanti di akhirat. Tapi jangan buat settingan supaya orang menyakiti kita. Ya, ha, merepok sih. Kadang-kadang sengaja, tapi tak pegak masalah lah kampung. Supaya orang mengupat kita semua. Lalu kita bilang, lho insyaAllah surga habis diupat tu kampung ke lho. Cik paling heroi, gimana yang upat? Jadi model begitu ceritanya abang. Kadang-kadang orang jahat, payah kerih-kerih bacuk tak pegak abang kan. Jadi, bapa-bapa yang Allah muliakan, begitulah hebatnya orang yang memaafkan hutang bagi orang yang nak. Nah, sebagai penutup, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, kana tajiran yudayinu annas, di masa Bani Israel itu ada seseorang pedagang kaya raya suka menghutangkan orang. Artinya orang kesulitan hutang sama dia semua. Faiza ra'a mu'asiran qala li fityani, ketika dia utus orang budak-budaknya untuk menagih hutang, dia selalu berpesan kepada budak-budaknya, tajawazu anhu, kalau ada orang yang enggak sanggup bayar, kata dia, kata si tuan ni, kalau ada yang enggak sanggup bayar hutang saya, maka maafkanlah la'allallaha ayatajawaza anna, semoga dengan kita maafkan di dunia, Allah memaafkan kita di akhirat. Itu pesan orang kaya ini kepada penagih hutang dari budak-budaknya. Apa yang Nabi katakan di ujung hadis? Fatajawazallahu anhu. Karena dia suka memaafkan hutang bagi orang yang enggak sanggup bayar, ternyata di akhirat Allah memaafkan dia semuanya. Jadi semua kesalahan-kesalahan dimaafkan gara-gara suka memaafkan orang yang tidak sanggup bayar hutang. Masuk surga dia, Pak. Jadi kalau mau masuk surga, Pak, setelah ini maafkan orang. Tapi yang model lagi mana yang betul-betul hana mampu bayar? Baik, kira-kira begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.